Hello sahabat-sahabat yang debak, bertemu lagi di sini, di channel ini, di channel gua. Siapa? Alfiandi atau Alfiandi Tetap Raja atau apalah, terserah kalian memanggil gua apa. Nah, pada saat gua syuting video ini, itu waktu sudah menunjukkan jam 1 kurang 15 pagi ya. Gua itu lagi belajar karena besok gua mau UTS dan tampaknya hari ini gua atau pagi ini gua beruntung banget karena pada saat gua lagi mau belajar UTS, tiba-tiba gue cek YouTube, BTS melakukan atau mengeluarkan MV terbaru yang berjudul Fire. Pertanyaannya adalah, kenapa gue harusnya belajar tiba-tiba gue bikin video? Karena belajar buat UTS tidak boleh mengganggu bikin video. Sesat anjir. Nah, untuk menyenangkan viewers-viewers gue yang cewek atau subscriber gue juga, apalagi dia adalah seorang fansnya BTS atau ARMY. Nah, gue akan membuat MV reaction BTS Fire. 2, 3. Ngapain depan rumah, pengen gosip nih orang-orang. Oh, lagi ngegosip, yo. Si Anu pulang-pulang atau pakai celana. Siapa nih yang datang? Woi, dilihatin. Siapa nih bocah? Berani-berani datang kemari. Buset. Anak parkur dia. Siapa lu, bos? Anak mana lu? Malah diajak salaman. Lebaran, boy. Bodoh, bodoh, bodoh. Gila, anjir. Disalamin kebakar, sulit banget. Anjir, tenaga dalam nih. Wah. Ilmu hitam nih. Aduh. Anjir, orang lagi kebakar, diliatin sambil muter-muter. Bukan ditolongin, orang lagi kebakar. Sepedanya jalan sendiri tiba-tiba, udah kagak ada orang ya, sulit banget. Kebakar lagi sepedanya, sulit banget. Anjir, ajaib nih. Yot. Ada tulisan Yot dari kertas itu, Yot. Anjir, mobil jatuh tiba-tiba. Yoi. Dance-nya sih asik ya. Woi, woi, woi. Turn it up. Ini lampunya banyak amat seruangan. Waduh. Nih, sayang-sayang anjir mobil diledak-ledakin. Ini buat gua. Yoi. Kompor bisa jadi DJ, sulit banget. Jadi mesin DJ. Sulit sekali, sulit. Yoi. All night long. Yoi, mau dugem. Dugem. Au! Ah, bocah. Ha. Yoi, tiba-tiba udah ada. Tiba-tiba udah ditonton banyak orang aja. Gua habis bakar orang. Nah, tadi kan dia habis bakar orang.
Gua abis bakar orang. Wow 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 wow, sulit banget abis bakar orang. Wow 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 wow. Wow wow wow. Yosuke. Gue kirain udah habis. Masih ada. Wah, anjir. Kaget gua. Kaget gua. Boy meets what? Udah selesai. Gokil sih ini. Ledakan di mana-mana. Kebakar di mana-mana. Gokil. MV-nya sangat niat. Oke, itu tadi dia BTS Fire. Mungkin bagi sebagian orang yang baru-baru melihat MV ini tanpa melihat liriknya di Google, itu mungkin bakal berpikiran, nih apaan sih MV-nya ngebakar-bakar ban. Ngebakar-bakar ban. Demo masih iswan. Maksudnya ngebakar-ngebakar mobil, ngeledakin mobil, terus ngebakar orang. Itu mungkin orang-orang yang tanpa melihat liriknya dulu itu mungkin bakal berpikiran, apa sih ini? Nggak jelas banget MV-nya, tapi tadi gue mencoba untuk menelaah kira-kira ini maksudnya apa sih. Dan gue sempat googling terjemahannya, dan ternyata di balik itu semua, itu ternyata MV ini mengandung banyak pesan-pesan kehidupan, cuy. Ya pokoknya begitulah mungkin yang dimaksudkan mereka, mudah-mudahan gue bener ya. Karena gue juga nggak tahu, itu dari Google ya. Mungkin segitu aja dari gue, thank you banget sekali lagi buat yang udah nonton. Dan thank you juga buat yang udah ngabis-ngabisin kuota seperti biasa. Mudah-mudahan kalian ditambah pahalanya dan kalian tidak bosan menonton video-video gue yang sangat tidak jelas ini ya. Jangan lupa dipencet tombol like-nya kalau kalian suka banget sama video-video gue. Dan jangan lupa dipencet tombol subscribe-nya untuk mendapatkan notifikasi dari channel gue, misalkan gue bikin video-video baru, itu nanti kalian bisa dapat notifikasinya gitu. Dan jangan lupa sering-sering komen seperti biasa ya. Komen-komen apa aja lah yang gak jelas gitu, terserah lah. Pokoknya gue suka baca komen. Ya udahlah, mungkin segitu aja akhir kata dari gue. Kamsahamnida dan still debak.